beruntung bisa mendapatkan sumsum yang ini sudah bagus, ini bisa diserot. Coba masakan tradisional yang sangat khas dari Palu. Kali itu, lah ini namanya dengkul. Apa ya? Tulang dengkul ini ya. Apa ya? Tungkak ini ya. Tungkak sapi. Nah, terus bagaimana caranya? Lembu donggala ya. Kaki lembu. Syarat apa? Saya beruntung bisa mendapatkan sumsum yang ini sudah bagus. Ini bisa diserot. Agak sedikit pedas dan mestinya memang ditaruh terus dipotong seperti apa? Ini cara potongnya, rasanya ya pedas-pedas gimana gitu, asam Jawa itu. Yang menarik, pasangannya ada tengkok. Jadi dia dimasukkan ke dalam sini ya Pak ya? Iya. Potong dulu ya. Potong, kita masukkan satu per satu. Mari kita icipi. Mantap,